Jadi saya berawal dari Trisukses tadi pertanyaan gitu. Jadi Trisukses itu alim faqih itu yang pertama. Jadi kami mendorong itu tidak hanya faham ilmu agamanya, tapi dia faqih, faham, memahami betul, sehingga dalam implementasinya benar gitu. Ya tidak hanya sekedar ngajinya banyak, hafal Quran tapi nggak ngerti maksudnya, nggak paham itu. Yang kedua itulah adalah berakhlakul karimah. Implementasi dari alim faqih tadi pasti perilakunya jadi bagus. Berakhlakul karimah. Yang ketiga itu adalah Trisukses. Yang ketiga itu adalah mandiri. Jadi ada didikan kemandirian sehingga alim faqih kemudian dia ketika dia mandiri di dalam tidak ketergantungan dengan banyak orang, dia mandiri justru mampu menciptakan peluang-peluang ke depan. Itu tiga target yang memang kita canangkan kepada generasi penerus kita. Nah, SDM yang memiliki tiga hal inilah yang bahasa LDI-nya disebut sebagai professional religious. Mandirinya jadi profesional dengan proses yang diceritakan Pak Pras tentang belajar macam-macam, ya, alim faqih dan berakhlakul karimahnya inilah yang sentuhan religius yang kita harapkan keahliannya dia dalam bingkai keagamaan akhlakul karimah. Lah, akhlak karimah sendiri ini kita breakdown menjadi 6, yaitu jujur, amanah, mujahid, mushid. Jujur, kita sama-sama tahu kenapa kita mengangkat jujur, karena ini adalah sesuatu yang sekarang mohon maaf boleh dikatakan hilang di negara kita ini. Defisit lah, bukan hilang. Defisit di negara kita ini. Ya, jujur amanah ini defisit di negara kita. Mujahid-mujahid ini kalau bahasa Jawanya barangkali kerja keras tirakat banter. Ya. Jadi kerjanya keras tapi tirakat banter. Itu mujahid-mujahid bahasa Arab. Mujahidul itu adalah kerja keras, mempersungguh, mushid itu hemat. Ya. Terus kemudian secara itu tadi individual behavior. Jadi perilaku individu. Perilaku kelompoknya, social behavior-nya itu adalah rukun, kompak dan bekerja sama dalam kebaikan, bekerja sama yang baik. Itu sebagai social behavior. Karakter inilah yang kita tanamkan di lembaga pendidikan kami mulai pondok informal maupun formal untuk menjadikan SDM yang professional religious tadi. Inilah bagian yang kita siapkan yang Pak Pras cerita panjang tadi. Ya, itu yang dimaksud Trisukses dan 6 tabiat luhur di situ ada itu. Nah, kemudian terkait dengan dan ini di dalam lembaga-lembaga pendidikan kami kita upayakan tidak hanya sekedar ngaji tapi ada praktek apa ya, dalam implementasi anak kecil itu kita buat game yang sekiranya dia nanti, maka ini akhir tahun begini ini banyak festival anak soleh di LDI tempat saya semalam, jadi banyak dilaksanakan yang namanya festival anak soleh itu dalam rangka games untuk anak-anak kecil membentuk karakter itu. Ya, supaya dia nanti paling tidak hal itu bisa kita lihat dia secara bacaan bagus, secara ilmu bagus, tapi di masjid dia tidak heboh, tidak ramai sendiri, itu aja sudah bisa dilihat. Ya, nah caranya adalah banyak bermacam-macam game yang kita lakukan. Ada kelompok yang kita tugasi ke tetangga, kemana untuk membantu tetangga membersihkan. Nah itu semua adalah bagian dari game praktek-praktek dalam rangka membentuk professional religious yang ujungnya yang dicapai adalah Trisukses tadi. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.